Halo Otakers, kembali lagi dengan channel kami, Otaati Otak. Kali ini kita kembali pada segmen Goroyong bersama Agif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung atau mengukur kuat arus pada suatu rangkaian, yaitu rangkaian sederhana tentunya, rangkaian arus DC. Karena kita tahu bahwa elektronik yang ada pada di rumah kita itu tentu memiliki yang namanya arus listrik. Agar apa? Agar arusnya bisa mengalir. Nah, sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara mengukur kuat arus, kita harus tahu dulu apa sih kuat arus itu. Oke. Jadi pada suatu rangkaian sederhana, terutama kita anggap rangkaian sederhana dulu aja ya, terutama arus DC. Jadi ada yang namanya kuat arus, tegangan, dan resistor. Dan ketiga itu dihubungkan dengan yang namanya hukum Ohm. Jadi ada hubungan antara ketiga itu, antara tegangan, kuat arus, dan hambatan atau Ohm. Jadi kuat arus itu dimana nilai dari hukum Ohm sendiri adalah yaitu I sama dengan V per R. Jadi bisa dikatakan bahwa kuat arus sebanding dengan V atau tegangannya. Nah, kuat arus itu sendiri apa sih? Jadi kuat arus adalah suatu besaran dimana elektron pada suatu rangkaian dia itu kan mengalir dari negatif menuju positif secara aslinya gitu. Karena apa? Karena yang bergerak hanya elektron, bukan positifnya gitu. Jadi karena ada pergerakan elektron itu sendiri dan kita anggap dalam satuan waktu, maka itu adalah besarannya yang namanya arus atau kuat arus. Nah, di mana kuat arus itu sendiri adalah ampere. Jadi satu ampere itu adalah sama dengan banyaknya satu elektron yang mengalir dalam suatu rangkaian dalam satuan waktu. Jadi bisa dikatakan satu elektron per sekon. Gitu. Itu yang namanya kuat arus. Nah, itu tadi pengertian yang namanya kuat arus. Jadi banyaknya elektron yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, lalu pada yang namanya rangkaian sederhana atau arus DC ya terutama, itu tentu akan ada yang namanya arus, tegangan, dan hambatan atau resistor. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin besar nilai kuat arusnya, bisa dikatakan nilai tegangannya sebanding. Jadi bisa dikatakan I dan V-nya sama gitu. Nah, itu pada arus rangkaian sederhana, I sama dengan V per R, hukum Ohm, itu bisa kita gunakan. Nah, itu adalah salah satu cara menghitung atau mengukur kuat arus dalam secara teori gitu, bukan dalam hal praktek gitu. Tapi misalnya ada persoalan yaitu besarnya tegangan, lalu ada besarnya resistor atau hambatan, itu kita bisa menentukan nilai kuat arus, itu secara teori. Nah, tetapi secara praktek kita dapat menghitung juga atau mengukur juga kuat arus dalam suatu rangkaian yang real gitu. Oke. Nah, tentu bagaimana cara kita dapat menghitung secara real atau secara rangkaiannya gitu. Oke. Jadi ada yang namanya alat ukur dalam mengukur tegangan, kuat arus, dan juga ohm, atau biasa dikatakan kalau misalnya tegangan makanya yang namanya adalah voltmeter, kalau yang kuat arus namanya ampermeter, dan untuk hambatan itu ohmmeter. Nah, ketiga itu bisa disatukan yang namanya yaitu multimeter. Jadi pada yang namanya alat multimeter itu dia bisa menghitung atau mengukur ketiganya dalam suatu rangkaian. Ini contoh alatnya multimeter seperti ini. Tuh di sini ada dua kabel yaitu yang menghubungkan positif dan negatif. Jadi pada multimeter ini dia dapat mengukur yang namanya tegangan, lalu arus, dan ada juga ohm atau bisa dikatakan hambatan gitu. Nah, tentu ada pada arus DC dan pada arus AC juga gitu. Jadi bisa dua arus gitu. Nah, di sini ada berbagai mode yaitu kita putar tentunya. Kita tentukan misalnya kita ingin mengukur yang namanya arus, maka pada DC miliampere ini. Lalu misalnya untuk mengukur tegangan kita gunakan yang namanya DC volt gitu. Nah, di sini ada DC volt. Lalu untuk mengukur resistor di sini juga ada. Jadi tinggal kita switch ke mana mode yang akan kita gunakan gitu. Karena ini namanya multimeter, dan multimeter ini dia masih analog gitu. Karena seperti yang pada persoalan gitu, biasanya kan pada analog yaitu skala-skala gitu. Jadi ini analog, sedangkan kalau digital itu langsung keluar nilainya berapa gitu, dalam berupa angka gitu. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Oke, jadi di sini ada yang namanya skala gitu. Nah, skalanya itu banyak, tergantung kita menggunakan yang mana gitu. Jadi nanti ada skala yaitu 0 sampai 10, 0 sampai 50, dan 0 sampai 250 gitu. Tergantung kita menggunakan yang mana gitu. Nah, awalnya kita
kita ubah dalam hal skala yang paling besar gitu. Agar apa? Agar kita mengetahui nilainya berapa. Lalu kita perkecil gitu. Misalnya agar bisa ditentukan nilai secara detailnya gitu. Nah, cara menghitungnya yaitu nanti akan jarum jamnya bergerak pada misalnya pada angka kita menggunakan skala 0 sampai 10. Nah, skalanya menunjukkan angka 4 berarti kita gunakan 4 tadi angka yang skala produknya lalu dibandingkan dengan skala yang kita gunakan 10 yaitu 4 per 10 dikalikan acuannya. Misalnya di sini 50 atau 25 miliampere gitu berarti dikalikan 25 miliampere yaitu skala acuannya gitu. Jadi skala yang ditunjukkan per skala yang kita gunakan dikalikan dengan acuannya berapa sehingga akan didapatkan nilai yang kita inginkan misalnya ampere ya ampere gitu. Jadi seperti itu cara menggunakan multimeter ini. Lalu saya sudah menyiapkan rangkaian sederhana yaitu ada baterai 1,5 volt berjumlah 2 yang kita susun secara seri sehingga nanti besarnya adalah 3 volt ya. Nih, dan juga ada lampu LED. Oke, dan juga ada 2 kabel atau jumper positif dan negatifnya. Nah, ini karena kan tadi saya katakan adalah rangkaian sederhana, DC sederhana gitu. Nah, yang kita lakukan adalah cara menghitung kuat arusnya atau ampere meternya. Jadi, cara mengukur kuat arus pada suatu rangkaian sederhana ini yaitu multimeter kita hubungkan secara seri. Jadi bisa dikatakan menjadi bagian dari suatu rangkaiannya gitu. Agar bisa dihitung kuat arusnya berapa gitu. Sebelum kita mengukur kuat arusnya, kita cek dulu bagaimana nyala lampunya gitu. Tanpa kita ukur. Nah, seperti ini. Oke, ini nyala lampunya seperti ini ya, teman-teman. Warna merah nih LED-nya. Lalu kita hubungkan multimeternya secara seri terhadap rangkaiannya gitu. Jadi kita ini dari sumber positifnya kita hubungkan pada kabel merahnya, pada multimeter. Lalu yang hitam ini kita hubungkan pada sini. Nah, ini menandakan artinya dia terhubung gitu. Makanya lampunya bisa hidup ya. Nah, jika kita lihat bahwa pada multimeternya dia bergerak dan menunjukkan skala. Itu kita jangan lupa kita rubah dulu pada misalnya kita ingin mengukur ampere meter ampere kan tadi kan. Kita ubah dalam suatu mode yaitu untuk mengukur kuat arusnya gitu. Nah, saya sini pakai skala 0,25 ampere. Nah, pada skala ini, jarumnya akan bergerak pada, ini namanya multimeter analog ya, jadi masih belum digital, menunjukkan nilainya secara real, tapi dalam bentuk skala gitu. Nah, kita lihat bahwa jarumnya bergerak, artinya dia tidak pada skala 0 gitu. Nah, dari sini ada dua skala, yaitu kita mau pakai yang 0-10 atau 0-50. Oke, jadi pada skalanya ini menunjukkan nilai 21, sedangkan yang kita gunakan skalanya adalah 0-50 gitu. Lalu berarti kita dapat gunakan yaitu 21 dibandingkan dengan 50 dikalikan dengan acuan yang kita gunakan yaitu 0,25 ampere. Jadi bisa dikatakan mencarinya adalah 21 per 50 dikalikan 0,25 ampere. Nah, hasilnya adalah sekian miliampere. Bisa dilihat pada layar teman-teman gitu. Nah, itu adalah nilai kuat arus yang dapat kita ukur pada suatu rangkaian sederhana ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman dalam mengukur kuat arus pada suatu rangkaian sederhana di mana hanya terdapat satu LED dan dua baterai 1,5 volt sebagai sumber tegangannya gitu. Bisa dikatakan bahwa dalam mengukur kuat arus pada suatu rangkaian menggunakan multimeter atau ampere meter yaitu kita hubungkan secara seri dengan rangkaiannya sehingga kita dapat menghitung kuat arusnya di mana kita lihat skalanya berapa yang ditunjukkan dan skala yang kita gunakan itu dibagi lalu kita kalikan acuan pada multimeternya gitu dan sehingga dapat ditentukan nilai kuat arusnya berapa ampere sekian ampere gitu. Jadi seperti itu teman-teman.
Oke, sekian video tentang menjelaskan bagaimana kita mengukur ampere pada suatu rangkaian sederhana, atau bisa dikatakan cara menggunakan multimeter untuk menghitung ampere. Nah, pada video selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana mengukur tegangan pada dengan menggunakan multimeter atau voltmeter gitu. Jadi bisa dilihat pada video nanti akan kita bikin gitu. Oke, sekian dari saya. Dan jangan lupa dukung channel kami, yaitu subscribe channel kami, Otati Ota Channel. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share video kita ke seluruh sosial media kalian punya. Oke, dan jangan lupa sampai bertemu pada video Goroyong yang selanjutnya. Oke, sekian dari saya dan salam dari Sabang sampai Merauke. Buat kalian yang belum punya channel YouTube atau kalian yang sudah punya channel YouTube tapi belum monetize, kalian bisa gabung dengan kami di segmen Goroyong ini. Nah, Goroyong ini kita bisa bareng untuk sharing edukasi dan video-video pembelajaran lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Goroyong yuk! Join bersama kami, salam dari Sabang sampai Merauke!